Assalamualaikum, terima kasih sudah klik videonya. Hari ini menunya mau masak sambal lado kerang dengan kentang. Bagi yang baru berkunjung, terima kasih ya. Jangan lupa di like dan komen di bawah. Ini kerangnya beli yang sudah dikupas, tapi tetap juga dicuci berulang kali agar pasirnya benar-benar bersih, tidak ada lagi tertinggal di dalam kerang ya. Jangan lupa setelah dicuci bersih, diberi garam dan diaduk ke dalam kerang. Lalu bahan berikutnya kentang sudah dipotong kotak-kotak. Dan untuk menyambal, cabai merah, bawang merah, dan tomat. Kentangnya juga setelah dicuci bersih, diberi garam lalu diaduk ya. Untuk bumbu sambal ini, semakin banyak sambal ladonya semakin enak. Jadi ditambah aja cabenya secukupnya. Pertama kali yang digoreng kentang, ini kita goreng. Goreng kentang sampai kekuningan. Selanjutnya setelah kentang kita goreng kerangnya. Kalau untuk kerang karena suka meletup ya, ditutup aja seperti ini. Nah ini setelah semuanya selesai digoreng, kerang dan kentangnya. Selanjutnya minyak bekas penggorengan kerang dan kentang tadi untuk menumis sambal ladonya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu masukkan gula secukupnya, nanti bisa dikoreksi rasa. Nah, untuk masak sambal lado ini benar-benar tanak ya, baru diaduk dengan kerang dan kentang tadi. Terasa sambalnya tadi sudah mulai mengering, sudah bisa diaduk rata ke kerang dan kentang. Kerang sambal lado dan kentangnya sudah siap untuk disajikan. Langsung bisa disantap untuk makan siang dengan kuah atau sayur apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum.